إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هي الاتباع وترك الهوى. Kita dah sebut tentang poin nombor 8, wasunnatu tufassirul Quran. Sunnah tujuannya menafsirkan Al-Quran. Wahya dalailul Quran, dan ianya merupakan dalil-dalil Al-Quran, itu petunjuk-petunjuk Al-Quran. Wa laysa fi sunnati qiyasun, dan tidak ada sunnah, dan di dalam sunnah tidak ada qiyas. Qiyas kat sini tidak bermaksud qiyas dalam bab usul fiqah, eh. Qiyas kat sini bermaksud apa nama, semua sunnah tidak diqiyas-qiyaskan. Maksudnya sunnah ni kita tak guna kepala otak kita. Sunnah apa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima, tasdiq, membenarkan dan beriman dengannya, dan tidak ada ruang untuk diqiyas-qiyaskan. Kalau orang kata sunnah Rasulullah begini dan begini, kita tak boleh kata kalau sekini, kalau begini, begini, macam mana? Kalau begini dan begitu, macam mana pula? Itu maksud qiyas dalam sunnah. So, qiyas yang dimaksudkan tidak bermaksud qiyas dalam bab usul fiqah, iaitu mengqiyaskan usul dengan furu', iaitu qiyas benda baru dengan benda yang dah, benda baru yang tidak ada dalil daripada Quran dan Sunnah, kemudian diqiyaskan benda baru tersebut dengan benda yang ada dalam Quran dan Sunnah yang yang sama dari sudut illahnya. So itu bab lain, eh. Wala tudrabu lahal amthal wala tudraku bil'uquli walil ahwa. As-sunnah tidak boleh dibuat permisalan dan tidak dapat diukur dengan akal. Wala tudraku bil'uqul walil ahwa dan nafsu. Innama hiya littiba'u wa tarkul hawa. Sesungguhnya sunnah itu hanya semata-mata al-ittiba', itu mengikut, wa tarkul hawa, dan meninggalkan nafsu. Fala tadribu lillahi al-amthal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu tadribu lillahi al-amthal. Jangan kamu duk bermisal-misal ataupun mencontoh-contohkan Allah tu dengan suatu benda yang lain ataupun benda yang tak sepatutnya diberikan dengan makhluk. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebenarnya Allah Ta'ala Maha mengetahui dan sedang kamu tidak mengetahui. Dan ini adalah mengkritik juga kepada puak-puak musyrik yang mengqiyaskan Tuhan Azza wa Jalla dengan Tuhan mereka. Ma na'buduhum wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung tersebut melainkan kami nak jadikan dia supaya kami dekat dengan dia sedekat-dekatnya. Dan mereka macam-macam mengatakan makhluk ataupun mengatakan berhala-berhala mereka tu Tuhan selain Allah. So itu tak dibenarkan. Wala tudrabu lahal amsal haula'i syufa'a'una indallah. Contoh, mereka ini adalah syufa'a'una indallah. Mereka ini adalah pembantu-pembantu kami di sisi Allah ataupun untuk
apa di sisi Allah, maksudnya nak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dan wala tudrabu lahal amsal li sunnati nabi, dan tidak boleh dimisal-misalkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tudraku bil uqul wal ahwa, dan tidak sunnah itu dengan akal semata-mata, dan tidak juga dengan mengikut nafsu. Innama hiya littiba' wa tarkul hawa. Dan sunnah tu yang dikatakan sunnah ialah ittiba' rasul, mengikut nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarkul hawa, dan meninggal hawa nafsu. Dia buat contoh permisalan tu, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebut al-wudhu'a mimma massatin nar, hendaklah berwuduk setelah memakan makanan yang terkena api. Maka ada seorang sahabat berkata padanya, Abu Hurairah, tidakkah kamu perintahkan mereka agar berwuduk setelah minum air panas? Maka ia jawab, wahai anak saudaraku, jika aku menyampaikan padamu hadis Nabi, maka janganlah kamu membuat permisalan-permisalan untuknya. So disebut mimma massatin nar, semua makanan yang dah dimasak, maka kalau makan, wuduk. Tak boleh nak diumpamakan seperti minum air panas. So minum air panas, air-air yang dijerang atas api tu kena air api juga kan, masak. Tapi kalau minum air panas, tak disuruh wuduk. So tak boleh nak dikiaskan. Makan, Nabi kata siapa yang makan makanan yang dah masak, tak boleh nak dikiaskan kepada minum air masak kan. So tu contohlah. Terus, wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqulha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan termasuk dari sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, dan bila ditinggalkan satu perkara saja daripadanya, maka ia tidak menerima dan beriman dengannya, itu sunnah, dan tidak termasuk dari ahlinya. So hak ni, kalau sekiranya tak diterima dalam bab ni, maka tak diterimalah apa nama minha khaslah, satu ciri. Kalau tak terima, maka tak dikira beriman kepada sunnah Rasulullah. Wa yu'min biha lam yakun min ahliha, maka tak dikira daripada ahlinya. So ini tak ada masalah. Maksudnya apa-apa pun mesti beriman kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sambungan kepada yang berikutnya tu, wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqulha wa yu'min biha lam yakun min ahliha, al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi wat tasdiqu bil ahadithi fihi والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق بها والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه العقل فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق يتو إيمان بالقدر خيره وشره بالإيمان kepada ketentuan baik dan buruk, wa tasdiqu bil ahadith fi, dan membenarkan at-tasdiq bil ahadith fihi, iaitu dengan hadis-hadis tentang masalah ni, masalah qada, beriman kepada qada dan qadar Allah azza wa jalla. Wal imanu biha la yuqalu lima, dan beriman kepadanya dengan kita tidak mengatakan kenapa. Lima, maksudnya beriman kepada qada dengan qadar Allah taala ni, kita tak tanya kenapa dan kenapa dan kenapa. Kenapa kena ke aku? Kenapa tak kena ke orang lain? Kenapa dan kenapa? Kalau sekiranya dia bertanya kenapa dan kenapa, maka iman kepada qada dan qadar ini tak difahami. Wala kaifa, dan tidak pula dikatakan bagaimana. Wala kaif. Innama huwa at-tasdiqu biha wal imanu biha. Akan tetapi ianya hanya at-tasdiq, membenarkan dengannya, wal imanu biha. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ, dan sesiapa yang tidak mengetahui pentafsiran suatu hadis, وَيَبْلُغْهُ أَقْلُهُ, dan tidak dapat dicapai oleh akalnya, فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ, sesungguhnya hal tersebut telah cukup dan sempurna atasnya, tidak perlu mendalam-dalam lagi katanya. فَعَلِيهِ الْإِيمَانُ بِهِ
وَتَسْلِيمَ لَهُ dan wajib atasnya beriman kepadanya atau mendengarnya, وَتَسْلِيمَ لَهُ dan membenarkan ataupun menyerahkan kepadanya, مِثْلُ حَدِيثِ الصَّادِقِ الْمَسْدُوقِ seperti hadis الصَّادِقِ المسدوق إذ إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. So beriman kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla, mesti dia percaya bahawa apa yang berlaku kepada dirinya daripada baik dan buruk, maka ianya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang menolak qadar ataupun dalam bab qadar kita ada dua golongan kan? Kita ada golongan yang terlampau dipanggil al-ghulu dan kita ada golongan yang cuai, yang dikatakan al-ghulu melampau seperti golongan apa? Jabariyah, qadariyah? Yang terlampau cuai, qadariyah ke jabariyah? Jabariyah satu golongan yang mendakwa bahasanya kita ni tak ada kuasa melainkan ianya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. semua yang terjadi dalam kehidupan kita ni, maka dia telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Qadariyah suatu golongan yang terlampau cuai ataupun terlampau, kalau Jabariyah tu terlampau melampau dalam bab yang satu lagi. Al-Qadariyah ni pula bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Apabila hambanya telah melakukan demikian, barulah Allah Ta'ala mengetahuinya. So ini Qadariyah. Qadariyah ni siapa yang bawa fikrah ni? Ma'bad Al-Juhani ni. Ma'bad Al-Juhani Qadariyah. Diambil daripada mana? Diambil daripada Sousan. Sousan seorang Majusi. So bila orang pertama sekali yang sebut bahawa Allah Ta'ala ni bab Al-Qadar ni, Allah Ta'ala ni tak mengetahui apa-apa pun. Melampau lah. Gila kan? Sehingga af'alul ibad, perbuatan hamba pun Allah tidak mengetahuinya. Setelah hamba tersebut melakukannya, barulah Allah mengetahui. Di pihak Jabariyah tadi tu, kita ni apa pun tak berkuasa. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kau tengok aku buat maksiat, maka itu semua telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. So itu Jabariyah dengan Qadariyah. Buat tasdiq bila hadis fi, dan hendaklah kita ni membenarkan hadis-hadis yang disebut dalam bab qadar ni, itu ketentuan baik dan buruk. Al-qada wal qadar ni, kalau dia bawa al-qada wal qadar secara umum, qada itu qadar, secara umum qadar itu qada. Qada wal qadar, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Wat tasdiq, membenarkan. Wal imanu biha la yuqal lima, dan bila dikata membenarkan dan beriman dengannya, tidak dikata lima. Maksudnya kalau kita beriman kepada qada dan qadar Allah, apa yang terjadi kepada diri kita, maka semuanya ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita tak sebut lima. Kenapa? Dan bila kita diuji oleh Allah Ta'ala mungkin dengan kesakitan, tak dikata kenapa, kenapa aku dan kenapa aku dan kenapa aku. Kerana ianya ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Walakaif, dan tidak bagaimana. Innama wattasdiqu biha wal imanu biha, hanya membenarkan saja. Adapun iman terhadap takdir, Allah Ta'ala firman dalam surah At-Taghabun, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang beriman. Allah firman, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Itu bagi siapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus,
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Dan kamu tidak dapat menghendaki, iaitu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki. Allah berfirman lagi, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan qadarnya, dengan ukurannya. Dan dalam hadis, I'malu fa kullun muyassarun lima khuliq. Berbuatlah atau beramallah kamu semua, kerana sesungguhnya masing-masing dimudahkan untuk tujuan diciptakan, untuk tujuan diciptakannya. Dalam beriman kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita beriman bahwasanya Allah itu ilmunya mengatasi segala-galanya. Allah Maha Alim, Maha Mengetahui. So kalau kita beriman kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla dengan kita tidak mengenali bahawa Allah itu Maha Mengetahui, so dia tak akan dapat bab ni. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengetahui. Walaupun puak-puak Jahmiyah mengatakan Allah tidak ada ilmu, Allah tidak alim, menafikan sifat bagi Allah, puak-puak Jahmiyah tak? Maka dia menafikan nama dan menafikan sifat bagi Allah. Allah tak ada ilmu. So Jahmiyah merepek. So bila Allah tak ada ilmu, entah macam mana dia nak buat dengan banyak ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang hari kiamat dan apa yang akan berlaku pada masa depan. Semua ayat-ayat yang menceritakan tentang kiamat dan apa tanda-tanda kiamat, tidakkah itu ilmu Allah Azza wa Jalla? Tiba-tiba dia kata Allah tak ada ilmu. So menafikan apa pun apa sifat bagi Allah Azza wa Jalla. So ini apa nama kumpulan bid'ah ataupun jaham, itu Jahmiyah. Maka mereka ni tak beriman dengan ilmu Allah. Maka orang yang beriman kepada ilmu Allah, maka itu tingkatan yang paling utama sekali untuk beriman kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. So Allah Maha Mengetahui. Allah Ta'ala menciptakan makhluk, maqadir. Allah Ta'ala menciptakan makhluk ataupun Allah Ta'ala telah pun menulis ketentuan kan, apa yang akan berlaku 50,000 tahun sebelum kan, sebelum penciptaan langit dengan bumi lagi tu. Semuanya dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata kepada pen, bila diciptakan pen, tulis semua yang akan berlaku sampai hari kiamat. Tidakkah itu menunjukkan Allah Maha Mengetahui? So ilmu Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, seorang yang beriman kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla, maka dia juga mesti beriman bahawasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan berikutnya, dia kena beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menulis maqadir, telah pun menulis takdir di lauh Al-Mahfuz. Awal macam kita sebut tadi, 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dengan bumi lagi dah, Allah telah menulisnya. Kemudian beriman kepada qada dan qadar, mesti beriman kepada masyiatillah, kehendak Allah, iradat, kehendak Allah Azza wa Jalla. So Allah SWT berkehendak. So kalau dia tak faham bahawasanya Allah itu ada masyiah, kehendak Allah Azza wa Jalla, maka dia juga tidak boleh memahami tentang qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. So Allah Maha Mengetahui, dan Allah Ta'ala menciptakan segala-galanya. Menciptakan segala-galanya bermaksud yang baik Allah cipta, yang buruk pun Allah cipta. Yang baik Allah cipta, yang buruk pun Allah cipta. Tinggal lagi yang baik yang Allah ciptakan, Allah perintahkan untuk melakukannya dan Allah perintah untuk mengikutinya, maka Allah redha kepada benda tersebut. Allah Ta'ala cipta benda-benda buruk, Allah Ta'ala cipta maksiat, Allah Ta'ala cipta benda-benda setan, iblis. Tapi Allah SWT bagi peringatan jangan dekat kepadanya. So hak ni ada kaitan dengan masyiah juga kan, masyiah ataupun iradat. Iradat ada dua, iradat kauniyah dan iradat syar'iyah. Iradat kauniyah adalah penciptaan Allah segala-galanya, baik dan buruk Allah cipta. Itu iradat kauniyah. Iradat syar'iyah adalah kehendak Allah Azza wa Jalla yang Allah suka dan Allah redha dan Allah perintah untuk kita buat. Itu iradat syar'iyah.
iradat kauniyah, semua benda Allah cipta, baik buruk Allah cipta, babi Allah cipta, tapi Allah so jauh, maka itu kauniyah, dia tidak iradat syariah. Allah Ta'ala cipta setan, iblis dan sebagainya. Allah Ta'ala izin iblis untuk hidup sampailah hari akhir. Untuk tujuan, untuk dia minta ke Allah nak menyesatkan manusia. Allah izin benda tu berlaku. Tapi itu bukan iradat syariah. Kerana dia tidak mengandungi kecintaan Allah kat situ. Mahabbah tak ada. So, bila Allah Ta'ala cipta jin dan setan dan maksiat dan sebagainya, semua benda yang negatif, yang buruk ni Allah tak bagi kita ikut dan Allah larang daripada kita mencontohinya, bagi itu semua iradat kauniyah. Semua yang Allah cipta di benda yang baik, benda yang yang Allah perintahkan suruh ikut, suruh buat, maka dia iradat syar'i. Bila dia iradat kehendak Allah secara syar'i, Allah suka benda tu, Allah redha, dan Allah perintah untuk kita buat benda tu. Seperti kita ada anak. Kita ada anak. So anak kita nak naik motor sangat, lesen tak ada. Kita tak bagi. Kita tak bagi. Tapi dia curi-curi juga naik. Akhirnya dia pun pergilah bawa motor tu pergi kedai. Kita tahu. Kita pun biarlah. Benda tu jadi. Dan kita pun izinlah. Tapi izin kat situ dengan kita tidak meredainya dan tidak menyukainya. So, walillahil masalul a'la lah. Bagi Allah tu perumpamaan yang lebih tinggi lagi. So, itu tingkatan-tingkatan qadar atau qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, hadis As-Sadiqul Masduq. As-Sadiqul Masduq berkaitan juga tajuk qadar. Allah penciptaan, Allah mencipta manusia dalam perut ibunya arba'ina, akhirnya panjang dia tu, sehingga ditiupkan ruh. Maka bila ditiupkan ruh, maka ditulis rezekinya, ajalnya, syaqiyun au sa'idun, sama ada dia syaqi buruk ataupun sa'id bahagia. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau semua dah ditentukan, apa faedah untuk kita amal? Maka Nabi kata, i'malu, beramallah kamu semua. Setiap orang dimudahkan kepada benda yang ditentukan untuknya. Allah Ta'ala bagi kita ni kehendak. Allah ada kehendak. Dan Allah izinkan kita ni juga berkehendak. Dan iradat Allah atas daripada iradat manusia, hamba. Hamba Allah Azza wa Jalla, Allah bagi dia pilihan. Allah bagi dia akal dan Allah bagi dia pilihan. Maka dia boleh pilih yang baik dan dia boleh pilih yang buruk. Jika dia memilih yang baik, itu atas pilihan dia. Dan jika dia pilih buruk, itu atas pilihan dia. Allah tidak pernah zalim. Kerana Allah bagi dia Allah bagi dia kuasa memilih. Tetapi di bawah iradat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala bagi manusia kehendak untuk memilih. Maka dia pun memilih, Allah izin berlaku. Berlaku. Dan jika Allah tak izin berlaku, dia tak berlakulah. Seperti orang yang nak pergi buat maksiat. Maka bila dia nak buat maksiat, dalam perjalanan, keretanya pancit. Maka tak dapat dibuat maksiat hari itu. Dia yang memilih dan dia nak buat. Tetapi Allah tak izin benda tu berlaku. So tak berlakulah. Dia pilih untuk pergi salat jemaah kat masjid. Tiba-tiba accident. Allah tak izin benda tu berlaku. Tapi yang jadi tu, Allah izin benda tu berlaku. Dan tidak bermakna jika Allah izin dia buat maksiat itu Allah suka dan Allah redha. Itu atas pilihan dia. Cuma Allah izinkan benda tu berlaku. So, manusia diberikan kekuasaan untuk dia pilih. Siapa yang pilih jalan yang baik, alhamdulillah. Siapa pilih jalan yang buruk, maka dia sendiri tidak, dia sendiri yang mengotorkan jiwanya. So, itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Setiap orang yang Allah Ta'ala cipta yang telah ditentukan ni, dia punya takdirnya tu, adakah syaqiyun au sa'idun, maka semuanya itu Allah mengetahuinya. Ada dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala
melihat kepada hamba ni dengan ilmu yang dia mengetahuinya, bahawasanya satu orang ini ahli neraka. Tetapi sebenarnya dia itu ahli syurga. Dalam kehidupannya, maka dia berusaha untuk ke arah kebaikan. Dan dia sendiri yang nak ke arah kebaikan. Dan dia berusaha. Dan dia doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan usaha dan dengan gigihnya dia nakkan kepada kebaikan, Allah tentukan yang baik untuk dia. Orang yang ditentukan ahli neraka umpamanya, maka dalam kehidupan itu dia sendiri yang tak mau kepada kebaikan. Dia sendiri yang memilih jalan yang buruk. Allah tidak pernah zalim. Melihatkan kepada keadaan diri ini dengan ilmu Allah yang mengatasi segala-galanya, dia ini satu orang yang degil dan satu orang yang tak mau menerima nasihat dan satu orang yang langsung tak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ditentukan apa yang telah ditentukan untuknya. Satu orang cikgu, dia ada 10 anak murid. Dan bila exam, cikgunya boleh tahu anak murid dia ni lulus. Ni lulus, ni memang tak lulus lah. Tengok pun dah tahu dah, cikgu kata. Kenapa cikgu kata demikian? Dalam kelas main, ngacau orang, kurang ajar dengan cikgu. Bila ajar tak ambil perhatian, selalu tuang kelas. So cikgu dah tahu dah, dia ni memang tak lulus. Bila exam telah selesai dan markah keluar, memang tak lulus. Itu di sisi manusia, hamba. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah tu perumpamaan yang paling tinggi lagi. Okay, faham? So itu tentang qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Yahya bin Ya'mur berkata, orang yang pertama kali, muka surat 63-64, berbicara tentang takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Maka aku dan Humaid bin Abdul Rahman al-Himyari berangkat menunaikan haji dan umrah. Lalu kami berkata, seandainya kami berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi, maka kami akan bertanyakan kepadanya tentang apa yang mereka katakan dalam masalah takdir. So ni Ma'bad al-Juhani. Maka kami ditakdirkan berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan ia sedang masuk ke dalam masjid. Maka kami pun mengiringinya. Salah satu dari kami di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Aku mengira bahawa temanku menyerahkan perbicaraan kepadaku. Maka aku berkata, wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di tengah kami orang-orang yang membaca Al-Quran dan sedikit ilmunya. Dan ia menyebutkan perkara-perkara mereka. Dan mereka mengira bahawa tidak ada takdir. Dan segala perkara itu terjadi secara unf. Maka Ibn Umar menjawab, apabila kamu berjumpa dengan mereka, maka beritahu kepada mereka bahawa aku berlepas diri dari mereka dan bahawa mereka telah berlepas diri dariku. Dan demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, jika seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu ia menginfakkannya, nescaya Allah tidak akan menerima darinya hingga dia beriman kepada takdir. Kemudian dia menyebutkan hadis Umar bin Al-Khattab yang di dalamnya disebutkan bahawa Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman. Maka beliau menjawab, an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu hadis yang kedua daripada hadis 40 tu, hadis riwayat Imam Muslim. So ni dikata orang yang pertama yang berbicara tentang takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Oleh kerana Ma'bad al-Juhani ni orang famous, orang pandai bercakap, maka terkenallah, disandarkan kepada Ma'bad al-Juhani. Macam kita sebut tadi, asalnya diambil akidah ni daripada Majus, Majusi, Sosan. So sama juga seperti pokok kelompok Jahmiyah lah. Sama seperti pokok kelompok Jahmiyah. Jahmiyah dinisbahkan kepada Jaham ibn Safwan. Jahmiyah dinisbahkan kepada Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan ni dapat ataupun diambil akidah sesat dan kufurnya itu dari Ja'ad ibn Dirham.
Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham mengambil ilmunya daripada musyrik, daripada Yahudi dan Kristian. Daripada Yahudi dan Kristian. Sesama lebih kurang. Oleh kerana Jaham ibn Safwan satu orang yang pandai bercakap. Jaham ibn Safwan pandai ceramah, kata orang zaman sekarang ni, pandai cakap, pandai ceramah. So dia punya cakap itu mengconvincekan orang. Maka akidah Jahmiyah maka disandarkan kepada Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan Ar-Rasibi. Ambil daripada Ja'ad ibn Dirham. So Ja'ad ibn Dirham ni, macam kita sebut tadi, dia orang yang pertama yang bawa benda tu. Bahkan diambil daripada kafir, diambil daripada orang Yahudi, akidah dia tu, daripada musyrik. Kemudian dia bawa dan dia diajar, maka anak muridnya Jaham ibn Safwan. Ja'ad ibn Dirham dibunuh. Ja'ad ibn Dirham dibunuh oleh siapa? Jaham ibn Safwan juga mati dibunuh. Ja'ad ibn Dirham mati dipenggal. Cerita yang masyhurnya lah. Cerita yang masyhurnya Ja'ad ibn Dirham dipancung oleh Abdullah Al-Qasri. Wali pada waktu itu di mereka ni tempat fitnah lah, Basrah, Kufah semua kan. So apabila hari raya haji, Al-Qasri, Abdullah Al-Qasri naik atas mimbar dan dia berkhutbah. Hari ni hari raya, dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimalah sembelihan kamu. Lepas ni kau balik sembelih, aku nak sembelih Ja'ad bin Dirham. Maka dia pun turun daripada mimbar, maka dia pergi sembelih Ja'ad ibn Dirham. Mampulah kawan tu. Hadis ni disebutlah oleh ulama-ulama dalam kitab, hatta dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Abu Sa'id Uthman Ad-Darimi menyebutkan juga riwayat tersebut. Tinggal lagi masalahnya riwayat dhaif. Semua riwayat yang cerita tentang pembunuhan Ja'ad bin Dirham oleh Abdullah Al-Qasri ni dhaif, tapi disebut oleh, masyhur lah cerita ni, masyhur cerita yang dia tu disembelih oleh Al-Qasri ni tadi ni. Jaham ibn Safwan juga dibunuh lah. Jaham ibn Safwan juga dibunuh. So mereka ni ahli bid'ah, bahkan teruk lagi. Jaham ibn Safwan dikafirkan oleh banyak para ulama ahli sunnah, Imam Ahmad dan sebagainya. Maka mereka ni kufur dan kafir. Bahkan perkataan-perkataan mereka semua ialah ada orang menafikan sifat bagi Allah. Apa tak dia? Allah ni tak ada sifat. Allah tak di atas, tak di bawah, tak di mana-mana. Apa tak dia? Maka mereka ni menyembah Tuhan yang tiada sebenarnya kan. So itu asal Jaham ibn Safwan ni. So oleh kerana dia glamour, so nisbah kepada Jaham ibn Safwan. Sama juga kepada hak ni tadi, Al-Qadari ni tadi, Ma'bad Al-Juhani. Maka dia, oleh kerana dia yang glamour, maka dia dinisbahkan kepada Ma'bad Al-Juhani. Mereka anak murid mereka ni seorang-seorang, alhamdulillah lah. Ja'ad ibn Dirham anak murid ni seorang Jaham ibn Safwan. Hak ni anak murid ni seorang juga Ja'ad, apa nama, Ma'bad Al-Juhani. Akhirnya dibunuh. So mereka ni paling teruk sekali. Al-Bid'ah yang paling teruk sekali, Jaham ibn Safwan di peringkat awal. So peringkat awal. Tinggal lagi pada zaman sekarang, Jaham ibn Safwan dah tak ada lah, Jahmiyah dah tak ada. Tapi akidah-akidahnya diwarisi oleh golongan zaman sekarang, seperti sebagian Asyairah dan sebagainya. So walaupun kumpulan Jahmi tak ada, tapi fikrah Jahmi maka tetap ada sehingga zaman sekarang dan sampai akhir kiamat. Yang kata kena mengikut Al-Asyairah, adakah mereka ni adakah mereka ni pengikut Jaham bin Safwan? Mereka tak mengikut Jaham bin Safwan, tapi mengambil idea daripada Jahmiyah. Bahkan Al-Asyairah ni, masalah Asyairah adalah konon-kononnya nak adil. Konon-kononnya mereka ni, hak ni tak tolak, hak ni tak tolak. So dia tak kata Allah tak ada sifat. Allah ada sifat. Tapi sekian. Seperti sifat kalam lah kan.
dari satu sudut macam Jahmi, dari satu sudut tak macam Jahmi. Tapi pada hakikatnya macam Jahmi. Sebab dia kata contoh Allah tu bersifat dengan al-mutakallim. Allah bersifat dengan bercakap-cakap. Tapi tak boleh kata Allah bercakap. Sebab kalau kata Allah bercakap, lazim daripadanya ada harf dan saut. Ada suara dan huruf. Maka bila ada suara dan huruf, macam makhluk. Maka tak boleh. Tak boleh nak kata Allah tak disifat. Quran kata disifat. Dia macam ahli sunnah. Tapi tak boleh kata dia disifat macam tu. Nanti macam makhluk. Maka kalam nafsi. Maka kalam nafsi. Syairah kata kalam cakap dalam hati. Allah bercakap tapi bercakap dalam hati. Maksudnya tak ada huruf, tak ada saut. Si awal-awal Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham, dia dipanggil kepalanya macam kita sebut tadi oleh Abdullah Al-Qasri. Sebab dia mendakwa bahasanya wa kallamallahu Musa taklima. Allah tidak bercakap dengan Musa. Allah tak bercakap dengan Musa. Maka diciptakan pokok. Maka diciptakan pokok dan pokok bercakap. Kemudian Allah la tattakhidunallaha Ibrahim khalila. Dan Allah tak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Maka sebab tu Allah kasih pancuan. Tapi Abdul Al-Qasri ni dia nasibi ya. Dia al-bid'ah juga. Walaupun para ulama sebagainya, alhamdulillah lah dia dipancung kepala oleh si Al-Qasri ni. Tapi masalah Al-Qasri dia nasibi. Apa benda nasibi? Nasibi ni benci Ahlul Bait. So dia benci Ahlul Bait. Bid'ah juga. Tapi ya, nak macam mana? Dan dia pun dia panggil tu kira bagus ya. Dia panggil tu kira bagus ya. Tapi dia tu sendiri problem. So itu Asyairah. Asyairah duduk tengah-tengah konon lah. Duduk tengah-tengah konon-konon. Apa orang kata, tak terlampau melampau dan tak terlampau ni. Dia duduk tengah-tengah. Tapi salah. Pada dia mungkin betul lah. Pada dia mungkin betul. Tapi dia ambil akidah Ibn Kullab, Muhammad Abu Hasan Asy'ari. Maka dia Mu'tazilah 40 tahun tak. Dia berakidah Mu'tazilah 40. Mu'tazilah akidahnya Jaham, Al-Jahmi jugalah. Sebahagian menafikan sifat dan sebagainya. Kemudian mendahulukan akal daripada nas. Maka dia 40 tahun dalam akidah Mu'tazilah. Kemudian sebelum akhir sekali ikut Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia ikut Ibn Kullab. So bila dia ikut Ibn Kullab, Ibn Kullab tak glamour sangat, dia paling glamour kan. Sama kesnya macam tadi juga. Oleh kerana dia glamour dan sebagainya, maka dinisbahkan kepada Al-Asy'ari lah. Sebab dia dia terkedepan dalam membela ataupun membawa doktrin Ibn Kullab. Tapi akhirnya dia bertaubat dan dia kembali kepada akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia secara umumnya dia tu dah balik dah kepada akidah yang betul. Tinggal lagi Asy'ari yang berikutnya, berikutnya, berikutnya masih dalam fasa kedua daripada akidah dia tu. Maka tak kembali, tak bertaubat dia daripada akidah yang sebenarnya Abu Hasan Asy'ari telah bertaubat daripadanya. So walaupun kita sebut Al-Syari dia dekat dengan Al-Sunnah, tapi oleh kerana kadang-kadang bila dia takwil, so bila dia takwil sifat-sifat khabariyah dan sebagainya, seolah-olah so, dia macam Jahm bin Safwan. Maksudnya dia tak boleh kata Allah macam ni, so dia macam ni. Tak boleh kata Allah begini, maka dia begini. Masa bila dia takwil tu, maka takwil bukan tafsir. Takwil mengubah lafaz yang rajih kepada lafaz yang marjuh, kepada lafaz yang tak tepat daripada yang tepatnya. Maka seolah-olahnya menafikan juga. So semua mu'awil, muta'awil, semua orang yang mentakwilkan sifat Allah, maka dia menafikan sifat sebenarnya. So sama. Tinggal lagi cover je lah. Macam tu lah. Ketua lah. وَمَثَلُ مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْقَدَرِ
wa mislu ahadithir ru'yati kulliha wa in nabat 'anil asma'i wastawhash minha al mustami' fa innama 'alayhi al imanu biha wa la yurd minha juz'an wahidan wa ghayraha min al ahadithil ma'thurat 'anil thiqat. Dan hadis-hadis yang seperti di dalam masalah takdir, demikian juga seumpama hadis-hadis ruqyah. Hadis takdir macam kita sebut tadi lah, semua berkaitan dengan qada dan qadar takdir Allah. Yang berikutnya ahadits ruqyah, hadis tentang ruqyah kulliha, semuanya sekali, iaitu bahawa kaum mukminin akan melihat Allah di syurga. Wa in nabat 'anil asma'i wastawhasha minha al mustami'u, walaupun terasa asing pada pendengaran dan berat bagi yang mendengar, akan tetapi wajib mengimaninya dan tidak boleh menolak satu huruf pun. Dan juga hadis-hadis lainnya yang ma'thur diriwayatkan dari orang-orang yang dipercayai. Begitu ni secara umum Imam Ahmad sebut benda ni, maksudnya faham dah. Apa-apa yang datang dengan hadis walaupun mungkin rasa pelik, tapi hadisnya sahih, maka wajib beriman kepadanya sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menolak minha juz'an wahidan, tak tolak sikit pun. Kalau menolak juz'an wahida, maka itu tidak ciri ahli sunnah. Wa rahmila ahadits al-ma'thurat an-siqat. Hak ni jelas kot. Ini kita tak payah panjang-panjang bab tu. Berikutnya, wa an la yukhasim ahadan wa la yunadhiruhu wa la yata'allamu al-jadala fa innal kalama fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghayriha min as-sunani makruhun manhiyun an wa la yakunu sahibuhu in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnah hatta yada' al-jadal wa yusallima wa yu'mina bil athar. Jangan berdebat dah lepas debat ni. Wa la yukhasim ahadan, dan jangan berdebat dengan seorang pun. Wa la yunadhiruhu wa la yata'allamul jadala, dan tidak boleh pula mempelajari ilmu jidal, kerana berbicara tanpa ilmu dalam masalah takdir, ru'yah dan Quran dan masalah lainnya yang terdapat dalam sunnah adalah perbuatan yang dibenci. Hak ni macam kita sebut, bukan maksudnya jadal ataupun jidal ataupun munadharah ni tak boleh alal itlaq, tak boleh secara mutlaknya. Yakni yang tak ada faedah ataupun dia membazirkan masanya duk berbahas dan berdebat tentang ru'yatullah. Dapat tengok ke tak dapat tengok? Dapat tengok ke dapat tengok? Ataupun zaman sekarang lah kan, Allah istiwak ke tak? Istiwak tak istiwak, istiwak tak istiwak, kursi tak kursi. Semualah yang zaman sekarang ni tak habis-habis dengan pokok-pokok ahli bidah tu lah kan. Maksudnya kita terlampau berjidal dalam bab yang tak selesai pun benda tu. Tak ada faedah. Ahli sunnah terima, terima, tapi ahli bid'ah yang menyibukkan kita tentang benda ni. Contoh Al-Quran makhluk ghair makhluk. Pada zaman Rasulullah hatta tak disebut pun Al-Quran, Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Dia ada Al-Quran kalamullah full stop dekat tu. Ghair makhluk tak disebut pun. Bahkan ghair makhluk pun muhdas, bid'ah juga. Al-Quran ni makhluk ke dah? Kita pun kata ghairu makhluk. Ataupun sehingga para ulama tulis dalam matan. Hatta Imam Ahmad dia tulis dalam matan kan, kalamullah ghairu makhluk. Ghair makhluk, perkataan ghair makhluk tu tak pernah disebut oleh salaf. Tak pernah disebut oleh para sahabat Nabi. Kerana dah faham dah Al-Quran kalamullah, cukup dah, pun stop takat tu. Tapi kalau sekiranya ada keperluan, seperti yang terjadi kepada fitnah ni kepada zaman Imam Ahmad, maka dia kata Quran makhluk. So bila Quran makhluk, maka kita nak counter balik benda tu, maka kita sebut ghair makhluk. Ke dalam bab tu okey. Tapi bila kita tanya ataupun dalam akidah kita secara umum, tak perlu dibahas-bahaskan ghair makhluk, ghair makhluk, ghair makhluk, makhluk, ghair makhluk. Ini semua terjadi oleh kerana ahli bid'ah yang menyibukkan kita daripada benda ni. Ahli bid'ah yang menyibukkan kita daripada sifat-sifat Allah Ta'ala ni, yang asalnya tak diisu pun kan.
Sebab tu macam kita sebut laisa kamisli syai' wa samiul basir. Bila Allah kata begini 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 begini, kenapa tidak ada satu riwayat pun dalam ahli sunnah, ataupun kenapa tak ada satu riwayat pun para sahabat bertanya wal kaif? Kaif? Macam mana ya? Macam mana benda ni? Macam mana benda ni? Wa ja'a rabbuka, la telah datang Tuhan kamu, wal malaku saffan saffa, dan para malaikat bersaf-saf. Tak dibahas pun macam mana cara datang. Kenapa tak disebut macam mana cara datang? Sebab telah faham pun dan tak perlu dibahaskan. Dah faham dah? Apa maksud faham kat sini? Laisa kamislihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu pun. Maka Allah berkata dia gini 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 gini, laisa kamislihi syai'. Dah tak ada isu. Sebab tu tak berjela-jela sama salah punya akidah. Sebab tu tak ada tanyanya bagaimana-bagaimana. Sebab tu Imam Malik marah. Wal kif ma'rin ma'kul. Tanya kif-kif bagaimana bendanya, bagaimana sifat itu, tak masuk akal lah. Kenapa tak masuk akal? Dah memang Allah dah tak cerita. Dan kalau Allah cerita dan kita cerita, kenapa para salaf tidak cerita, Allah tidak cerita? Dan itu menunjukkan akal mereka lebih cerdik daripada yang konon-kononnya macam budak cerdik yang berikutnya kan. Sebab tu bila datang Jaham ibn Safwan, dia menyebabkan masalah dalam dunia Islam. Jaham, boleh Qadariyah, Jabariyah dan semua Al-Khawarij, semua ahli bid'ah, semua ahli bid'ah ni semua yang menyebabkan kita duk kacau ni. Yang menyebabkan kita duk buang masa. Maka ulama terpaksa tulis kitab-kitab akidah. Tulis mata-mata akidah semua. Bila tulis mata akidah, benda tu diulang dan diulang dan diulang oleh kerana ahli bid'ah menyibukkan kita dengan benda ni. Maka itu jidal yang tak boleh tu. Tak ada faedah kalau kita pergi jumpa kepada Al-Jahmi, Puan Jahmiah, kemudian dia sibuk dan sebagainya. Sedangkan mereka takkan ke mana pun. Orang awam pun tak tahu bab ni pun. Tak perlu pun kan. Seorang awam pun tak mendalam ataupun dikenal Allah, kenal Allah dan dia tidak bersibuklah Quran kalamullah ghair makhluk qatah makhluk pen makhluk, dia pun tak fikir bab tu. Tapi kadang-kadang kita juga yang jadi apa kata, kita juga dah jadi terfitnah dan kita pun rasa nak challenge kan. Hak ni buang masa ni. Hak ni wala yukhasim ahadan wala yunadhiruhu. Maka kerja kita sampaikan sunnah je. So, sampai. Wala yata'allamul jadala, dan jangan belajar nak berdebat-debat. Jangan belajar jidal. Tapi kalau nak jadi macam Ibn Taymiyah, okeylah. Kau nak jadi macam Ibn Taymiyah, hak lawak al-bid'ah dan sebagainya, hak tu okey. Fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha min as-sunan makruhun manhiyun an. Dia kata kerana berbicara tanpa ilmu dalam masalah takdir, ruqyah, hak ni semua kita terima sebagaimana yang datang dengan al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang bab-bab berikutnya lah. Wa la yakunu sahibuhu in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah hatta yada' al-jadala wa yusallimu wa yu'min bil athar. Pelakunya tidak termasuk ahli sunnah walaupun perkataannya menyamai sunnah sehingga dia meninggalkan perdebatan dan mengimani sunnah. Ada zaman sekarang ahli bid'ah duk merepek daripada orang tak kenal terus jadi kenal oleh kerana kadang-kadang ahli sunnah ni juga yang mempromosikannya. Duk kita yang duk sibuk-sibuk ni tolong promosikan dia. Yang dia tu tak pernah, orang tak pernah kenal pun dia tiba-tiba geng-geng kita juga yang buat status dalam Facebook beria-ria benar nak lawan. So bila beria-ria benar nak lawan, udah daripada tak kenal dah jadi glamour. So bila dah jadi glamour, udah bawah lawan nampak aku nak tidur. Kadang tak perlu pun biarkan dia. Biar dia bergaduh sama lebih tak salam tak pergi. Jangan kacau. Dia sibuk kacau apa. So bila kacau, sudah. Kita pun nak mulalah pengajian dah tak datang ataupun pengajian dah sibuk dengan jidal. Kerana jidal macam kita sebut yuqassil qulub, mengeraskan hati, dan setan suka. Kenapa setan suka? Dia masing-masing nak tunjuk terror.
masing-masing nak tunjuk dia tu ada ilmu. So bila kawan ni nak debat, oh, kawan ni pun lawan balik, kawan ni lawan balik, kawan ni lawan balik, sudahnya kelas tak datang. Sebab hati ni suka, dan nafsu kita memang suka ke arah tu. Tapi kalau ngaji, oh, tak ada, boring lah. Boring. So lawan-lawan tu pun senang sikit. So jangan debat, repek. Wala taqs wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dah, itu cukup dekat dah. Wal Qur'anu kalamullah. Wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluqin. Wala yad'u an taqula laysa bimakhluqin. Fa inna kalamallah minhu wa laysa ba'inun minhu wa laysa minhu shay'un makhluq. وإياك ومناظرة من أحدث فيه دولا بلئ مناظرة لدي ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. القرآن adalah كلام الله وليس بمخلوق, bukan makhluk. Dan tidak benar hanya mengatakan bukan makhluk. Sesungguhnya kalamullah itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari zat Allah. So kalamullah, sifat kalam adalah sifat zatiyah. Sifat zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah dan fi'liyah, zat maksudnya Allah Ta'ala tu, zatnya itu bersifat dengan mutakallim. Adapun sifat af'al fi'liyah, Allah dia bercakap bila dia mahu dengan apa yang dia mahu, itu af'al fi'li. Fa inna kalam Allah minhu wa laysa ba'inun minhu, dan sesungguhnya kalam Allah itu minhu, daripadanya. Wa laysa ba'inun minhu maksudnya tak terpisah dari ba'in. Minhu maksud tak terpisah daripada Allah Azza wa Jalla. Wa laysa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada asal daripada zat Allah tu makhluk. Wa iyyaka, jauhi berdebat. Man ahdatha fihi, dengan orang yang hina dalam masalah ini, dan dengan orang lafziyah. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi. Apa maksud qala bil lafzi? Maksudnya Al-Quran kalamullah wal-lafzul Qur'an wal-lafzi makhluk. Al-Quran kalamullah tapi lafaz aku makhluk. Lafzi wa ghairi. Wa man waqafa fihi faqal la adri makhlukun aw laysa bimakhluk. Itu pertama ahli bid'ah yang mengatakan lafazku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Ahli bid'ah. Dan lainnya atau dengan orang yang bertawakuf, tawakuf dalam masalah ini, yang berkata aku tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, tetapi yang jelas Al-Quran adalah kalamullah. Orang ini yang tawakuf adalah ahlul bidah. Yang tawakuf pun ahlul bidah juga. Maksudnya Al-Quran kalamullah ke tak? Aku pun tak tahu kalamullah makhluk ke bukan, tapi aku kata Quran kalamullah. Ahlul bidah. Sebab dia duk kata aku tak tahu makhluk ke tak. Dia tak kata Quran makhluk, tapi dia kata aku nak kata makhluk pun tak, makhluk yang bukan makhluk pun iya juga. Macam itulah. Maka dia pun ahli bid'ah. Seperti orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sama macam orang kata Al-Quran makhluk. Ketahuilah keyakinan Al-Sunnah adalah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Maka keyakinan ahli sunnah Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Kata Nabi, al-mira'u fil Qur'ani kufrun, berdebat tentang Al-Quran adalah kekufuran. So dia nombor dua, al-lafziyah adalah orang yang mengatakan lafaz ucapanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Dan yang ketiga, dan mereka disebut dengan al-waqifah. Ni al-waqifah ni ada satu golongan yang kita sebut tadi, yang tawakuf ni tadi dipanggil al-waqifah.
At-tawakuf maksudnya dia tawakuf ni berhenti. Maksudnya dia tak cakap Quran makhluk dan dia tak cakap Quran ghir makhluk. Maka pokok ni namanya al-waqifah. Al-waqifah. Dua-dua ahli bid'ah. Dua-dua ahli bid'ah. Walaupun al-waqifah ni nak dari satu sudut konon-kononnya nak berhati-hatilah. Tapi dengan sikap dia tak kata makhluk dan tak kata ghir makhluk pun dia tak kata, maka itu ahli bid'ah. Maka Imam Ahmad tegaskan lagi Al-Quran di sisi ahli sunnah tadi innama huwa kalamullah wa laysa bimakhluqin. Dia adalah kalam Allah dan bukan al-makhluk. Seperti mereka yang terlibat ialah zaman-zaman fitrah ni dulu bila kita kata Quran kalamullah, secara umumnya kalamullah lah. Orang tak bahas kertas, orang tak bahas pen yang menulis Quran, orang tak bahas lafzi bil Quran makhluk. Maka tiba-tiba lepas adanya golongan ahli bid'ah yang menafikan kalamullah, sehingga sebahagian orang atau ahli sunnah pun terkesan dengan benda ni, maka dia pun kata Al-Quran kalamullah, tapi lafaz aku ni makhluk, tapi yang aku tulis ni, yang tulis ni makhluk lah. Walaupun kertas ni memang makhluk, kan? Kertas memang makhluk, pen memang makhluk, tulis ayat Quran memang makhluk. Tapi bila jadinya ahli bid'ah yang ramai tu menyebabkan ahli sunnah pun mula Al-Quran kalam Allah, tapi yang aku tulis ni makhluk, itu ahli bid'ah tu. Sedangkan ahli sunnah secara umum Al-Quran kalamullah ghair makhluk, dah cukup takat tu, selesai. Maka kita tak berdebat-debat dan tidak tidak sibuk-sibuk duk bahas lagi tentang masalah tu. Dan macam kita sebut tadi, oleh kerana ahli bid'ah ni, oleh kerana fitnah ni jadi besar sehingga pemerintah pun pergi tangkap para ulama dan menghukumnya. Siapa yang kata Quran kalamullah ni kena hukum. Maka dengan Imam Ahmad begitu firm pada ketika itu, maka dia kata Al-Quran kalamullah ghir makhluk. Nak lawan kepada ahli al-bid'ah yang pada waktu itu dia kata Quran makhluk. Dan ini semua terkesan dengan Mu'tazilah, dengan geng-geng Jahmiyah ni tadilah. Maka bila kita kata Al-Quran ini kalamullah, macam disebut tadi lah, kalau Jahmi nafi terus. Kenapa nafi terus? Sebab kalau kita kata Allah bercakap-cakap, mesti ada huruf dengan suara. So bila ada huruf dengan suara, dia makhluk. Habis tu Musa dengar apa? Musa dengar bila Allah Ta'ala ciptakan pokok, yang pokok tu keluar suara. So hak ni bid'ah. Al-Quran kata kan hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar kalam Allah. Maka bila kita baca Quran, kita kata dia membaca kalam Allah. Bila kita baca Quran dan sebagainya, kita kata dia membaca kalam Allah. Maksudnya dia menakalkan kalam Allah. Cukup tak kat tu? Kerana kalau melebihi dan lebih-lebih masuk dalam bab ni, maka dia ahli bidah. Ahli bidah. Maka itu Al-Quran. Imam Ahmad dipenjara dan diseksa oleh kerana firmnya dia mempertahankan Al-Quran kalamullah ghair makhluk untuk lawan kepada ahli-ahli bid'ah yang ada pada waktu itu, sehingga akhirnya beliau dibebaskan. Dan sebab tu dia masyhur jadi Imam Ahlus Sunnah. Masyur, bukan maksudnya imam-imam sebelum tu tak kata demikian, kerana sebelum-sebelum tu tak jadi seperti zaman Imam Ahmad. So zaman Imam Ahmad bila berlakunya fitrah ni dan dia begitu menentangnya, dan dia yang menjadi kepala yang melawannya sehingga dia dipenjara, maka terkenallah dia itu sebagai Imam Ahlu Sunnah lah. So sehingga ulama-ulama yang kemudian
bila dia kata akidah al-sunnah, akidah Imam Ahmad bin Hanbal, akidah Imam Ahmad bin Hanbal, akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Aku seperti akidah Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Yang sebelum tu dah Asy-Syafi'i. Ya, tetapi oleh kerana dah Imam Ahmad adalah satu orang yang Allah Ta'ala takdirkan mengharungi fitnah ni, maka akhirnya dia digelar sebagai Imam Ahli Sunnah. Maka ulama-ulama kemudian menisbahkan Ahli Sunnah akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka orang kata Wahabi akidah ataupun akidahnya Wahabi tu, ataupun mazhab Hanbali akidahnya salah. Tapi yang lain-lain Syafi'i, Asy'ari, Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Maturidi, ni sebab gitu. Tapi bila kita kata geng-geng mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal kan, mazhab Hanbali, maka akidahnya Ahmad bin Hanbal. Dia tak kata Asy'ari sebagainya. Ada apa nak tanya? Okay, so akidah Ahli Sunnah tentang Quran ni, Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Kemudian Al-Quran kita sebutkan sifat zatiyah, sifat zatiyah fi'liyah. Dan bila Ahli Sunnah sebut tentang Al-Kalam ni, maka bisawtin wa harfin, kalamullah ghair makhluk, dengan bisawt wa harf, dengan suara dan huruf, dengan suara dan huruf yang tu didengari oleh Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bercakap dengan Musa taklima sebagai taukid, menguatkan lagi Allah bercakap dengan Musa. Dan Musa mendengar kalam Allah. Musa mendengar kalam Allah. Semua nabi-nabi mendengar, tinggal lagi tak nampak je, min wara'i hijab. Nabi SAW nanti akan buat ru'yah. Walaupun ahli sunnah sebagainya ada khilaf juga tentang masalah tu, tapi nurun an-nara, cahaya yang kulihat. Kerana tak ada siapa yang melihat Allah di dunia, maka semua para nabi ataupun Musa dan sebagainya, Allah bercakap min wara'i hijab, di belakang hijab. Maksudnya tak nampak Allah Azza wa Jalla, tapi dia dengar kalam Allah tu, dia dengar perkataan, dan dia dengar suara dan huruf. Dan Allah bercakap dengan apa yang dia mahu cakap dan bila dia mahu cakap. Allah dia akan bercakap bila dia mahu cakap dan apa yang dia mahu cakap, sukati dia lah, tu bahasanya. Tidak bermaksud hak ni yang dikatakan apa nama qadimu zat kan, qadim. Allah bersifat dengan sifat kalam. Kalam itu qadim, zat. Tapi hadithul ahad, so hadithul ahad, Allah itu memang sifatnya, zatnya itu bercakap-cakap. Tapi hadithul ahad tidak bermakna seperti orang. Seperti orang, orang dia bersifat dengan sifat cakap, boleh cakap. Maka bila dia diam, dia tetap bersifat dengan sifat cakap. Kalau orang tu bisu, orang kata dia bisu lah. Itu satu sifat aib, sifat kekurangan. Tapi orang yang tak bisu, maka dia dinisbahkan kepadanya mutakallim. Dia boleh bercakap dan dia bersifat dengan sifat cakap. Tapi dia diam, dia tak nak cakap. So bila dia tak nak cakap, bukan bermakna dia tak boleh cakap. Dan bila dia tak bercakap, bukan bermakna dia tidak bersifat dengan sifat cakap. Walillahil masalul a'la. Maka Allah Azza wa Jalla dia bercakap dengan apa yang dia mahu, bila masa yang dia mahu, dengan apa bahasa suka hati dia lah. Maka Taurat, Injil, Zabur semua turun dengan bahasa Ibrani, kemudian turun Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan bila nak cakap, dia cakap lah. Tidak bermaksud bila dia tak cakap, dia tak cakap, dia tak bersifat dengan sifat cakap. So itu di sisi ahli sunnah wal wal jamaah. So qadimun daur, apa nama, azalinya, sifat azalinya bercakap-cakap. Tetapi dia punya cakap itu depends bila dia nak cakap dan dengan bahasa apa dia nak cakap. Maka itu dengan kekuasaan Allah lah, iradat.
Wallah lah. Ada apa nak tanya? Kalau tak ada nanti kita sambung. Wal imanu birru'yati yawmal qiyamati kama ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadits sihah. Beriman dengan penglihatan bahawa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat sebagaimana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.